Halo. Halo. Nah, lepas sendal, Tora. Enggak, jangan dilepas, jangan dilepas. Bukan lu, jangan dilepas. Jangan dilepas. Apa kabar? Baik, halo. Masih di itu ya, masih di R3, apa namanya? Suzuki. Jangan salah. Siap, siap. Teman-teman, silakan hubungi beliau ini. Untuk mobil hubungi Putri, oke? Jangan yang lain. Nomor Instagramnya nanti saya cantumkan di sini. Oke, siap. Siap, siap, siap. Dan inilah bosnya salon. Ini nama salonnya apa tadi? Aku belum lihat. Salon apa? Nama salon ini apa? Lunatic. Oh iya, ding Lunatic. Dan ini? Lunatic. Ini? Pegawai? Enggak. Customer? Pelanggan setia. Oh. Siap, siap, siap. Itu nyari-nyari terus dari kemarin. Ini anaknya Putri ya? Isi Putri apa sih gitu? Gimana, kita udah siap untuk menambah ganteng. Menambah cantik dong. Yuk, kita tambah cantik. Oke, siap, siap. Jadi teman-teman, hari ini kita membuat vlog yang agak berbeda ya. Hari ini saya mengunjungi salon baru teman saya. Kita juga sponsor. Bosnya. Ini salonnya ini baru 2 hari dan saya menjadi kelinci percobaannya nih. Buka bunga. Oke, kita mulai. Yuk. Saya nggak perlu di keramas guys, kenapa kita tidak keramas, jadi langsung syukur aja. Ini yang dilihatin ini aja lah, jangan syukur aja guys, cantik guys. Dari belajarnya ada berapa tahun kamu? Kursus apa-apa? Jidat gue nomen guys. Tadi tebel. Apa? Tapi ini layarnya gak usah. Ini lagi era-eranya social distancing nih, malah nyukur. Malah kepalanya dipegang-pegang kamu. Nyebarkan corona gak? Kamu nggak pakai masker nih? Nggak, masker mahal. Nah, nih. Harusnya pakai, biasanya pakai kan? Iya ya, dulu kan kamu pakai, ya tuh nggak lagi nggak musim corona juga. Cari masker lain aja susahnya di aku. Nggak, masker yang itu Indomaret juga habis. Nggak ada. Nggak ada. Ini salamnya ada di daerah Jalan Sawo guys. Kali Sawo ya. Apa sih namanya? RTA. Kalau ngirim surat sini alamatnya apa sih? Jalan Sawo. Jalan Sawo. Kantor 3. RW 1. Google Sidoarjo. Sidoarjo. Jadi ini Mbak E. Yang itu Mbak E. Ini Adi E. Tapi gedean Adi E ya. Ya, cuma tua gitu. Iya, tapi boros ya. Boros aja. Ini pelanggannya. Halo. Halo. Kim Jong Un mana tadi? Api-api. Sepanjang ini. Udah, Ra? Gimana, Ra? Hai. Halo, cewek cantik. Halo. Halo. Apa kabar? Baik-baik saja. Udah berapa lama bekerja di apa tuh? Suzuki. Namanya apa sih? Nama agen di Salatiga? Dealer Suzuki Mobil. Tips SST Sejahtera Sumindo. Sejahtera Sumindo Tranda itu kan pusatnya ada di Semarang, tapi kalau cabangnya ada banyak sih, ada di Semarang, Salatiga, Demak, Purwodadi dan lain-lain. Yang penting itu area Plat H dan K. Oh,
Jadi satu-satunya agen Suzuki, dealer Suzuki di Salatiga ada di kantor beliau ini. Iya. Jadi kalau ada yang ingin membeli Suzuki, silakan hubungi dia di alamat IG berikut ini. IG berikut ini. Jangan lupa. Jangan lupa dislike and subscribe. Iya guys. Kalau kantornya ada di Jalan Diponegoro nomor 170, tepatnya itu di samping pom bensin Soka. Tuh, apa? Tuh, besar di kelihatan. Depannya bakso Soka. Iya, bakso Soka. Mbaknya ini di bagian apa? Marketing. Marketing. Kalau di sana mesti pakai target nggak, Mbak? Kalau semua marketing itu pasti target. Targetnya apa? Misalnya satu mobil per 3 bulan atau per 1 bulan mungkin. 1 bulan? Iya, per 1 bulan 2. Maksudnya harus, dalam 1 bulan itu dia harus jualan. Jual 2 mobil. Ini. Makanya tetap semangat. Selalu semangat. Wow. Kamu udah 3 tahun. Tercapai itu di sebulan 2 mobil. Ya, alhamdulillah masih sampai detik ini masih di Suzuki. Ya, maksudnya. Tercapai target. Ya, tercapai itu. Karena masa detik ini masih Suzuki. Kalau enggak tercapai kan udah out. Ya. Udah out. Saya enggak kebayang loh guys kalau bisa jual mobil itu sebulan bisa 2. Ya. Kayak jualan itu. Oh, aja evaluasi itu pasti ada. Oh gitu, jadi masih ada toleransi gitu ya. Yang lebih lama dari saya juga masih banyak lah. Saya senior, saya termasuk ya yang apa ya, junior. Udah 3 tahun. Ya sama-sama belajar sih. Mbak ini hobinya apa Mbak? Mbak Fitri namanya. Hobinya apa ya? Jualan. Jualan mobil. Hobinya jualan mobil. Jalan-jalan, ya, belenjong. Kenapa nggak bikin travel vlog juga? Kalau lagi jalan-jalan, kan lagi model tuh sekarang lagi tren. Nanti jadi akunnya terlalu hits kan, jadi nggak enak, Bo. Salah 3 hits, ya nggak apa-apa kali. Dia kita bisa kolaps. Oke, terima kasih atas ngobrol-ngobrol santainya. Ya jangan lupa yang mau cari mobil, hubungi beliau. Ya mobil Suzuki, hubungin aku. Nanti nama telepon kantornya saya cantumkan di bawah deh ya. Ya jangan lupa kalau ke kantor cari Putri. Yang di situ yang namanya Putri cuma satu doang, Putri. Okay, Putri Pu. Okay. Bye. Jadi seperti ini hasilnya guys. Wajah saya yang baru tetap gondrong. Tapi lebih pendek dan rapi. Lebih rapi aja guys. Lumayan kan? Oke, saatnya kita bayar-bayaran. Ri, kita utang berapa nih? Utang. Jadi request asli, ya. Asli. Jangan dimanipulasi nih muncul di channel YouTube. Ya Allah. Ya Allah. Oh, hati-hati, bye. Da Putri. Saya juga salah ditutupi. Gua asli ya lo. Totalnya adalah potong berapa ya, ayo ya. Zeng. Murah lah. Wale iki ya, wale. Oh iya nih. Oh, ada 2. Tuh, gunting 10.000 di blow. Mulutnya kan siji wae. Wes rata. Mbak isin aku lah pakai nota-nota segala wi. Ya orang guntingnya 20. Kowe tambah blownya. Oh, beli. Bisnis is bisnis wi, pikiran harus begitu. Oke. 30. Wah, itu murah sih. Murah lah. Buat apa mahal? Buat 300.000 aja. Hah? Buat 300.000 sekalian. Loh. Itu kurang mahal.
Totalnya adalah rekan-rekan 30.000 rupiah saja, dua orang cukur dan satu saya di blow ini. Ganjar besar tadi dicukur. Jadi demikian video nggak penting kita kali ini. Terima kasih sudah menyaksikannya. Sampai jumpa lagi pada video-video saya berikutnya. Video dari Salatiga.